Assalamualaikum. Untuk materi IPA bab 1, kita sudah mempelajari objek IPA dan pengamatannya. Di situ juga ada besaran pokok dan besaran turunan ya. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum mengukur luas daun dengan kertas berpetak. Tapi sebelumnya, mari persiapkan alat bahannya terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum mengukur luas daun. Ya, yang pertama alat bahannya yaitu daun. Pilih daun yang kecil atau sedang, jangan yang terlalu besar. Kemudian ada pensil, pulpen, dan penggaris ukuran 30 cm. Yang terakhir ada kertas polos atau kertas HPS, bisa juga menggunakan kertas gambar. Pertama kita buat kotak ukuran 10 cm x 10 cm. Sini kita tandain 10 cm. Kemudian ini kita tandai 10 cm. Sini juga kita tandai 10 cm. Sini juga kita tandai 10 cm. Nah, sudah jadi kotak ukuran 10 cm dan 10 cm. Kita buat kotak-kotak kecil dengan ukuran 1 cm kali 1 cm. Kita tandai 1 meter, 1 cm 1 cm. Nah, sudah ditandai, kemudian kita garis. Sebelah sini juga kita garis. Sudah seperti ini. Nah, setelah petakannya kita buat, kemudian kita cetak daun ini. Kita cetak daunnya mengikuti bentuk daun. Nah, setelah kita cetak, kita arsir dengan menggunakan pensil. Yang diarsir adalah yang bagian
cetakan daunnya. Ya. Kita arsir. Nah, sudah kita arsir. Setelah diarsir, sekarang yang kotaknya terarsir penuh, kita hitung satu, tapi yang kotaknya tidak terisi, terarsir penuh, kita hitung setengah. Ya, ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, ada 21 kotak yang terarsir penuh. Sekarang kita cari kotak yang tidak terarsir penuh, kita tulis setengah. Setengah. Ini setengah. 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 Dah. Sekarang kita hitung luas daunnya. Pertama, kita hitung ada berapa yang kotak terisi penuh. 1 kali di sini ada 21. Berarti 21. 1 kali 21. Sekarang kita hitung yang setengah. Ini tambah. Tambah ya, ini kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. 1 kali 21 sama dengan 21 ditambah setengah kali 15 sama dengan 7,5. Nah, sekarang 21 tambah 7,5 sama dengan 28,5. Nah, berarti luas daunnya adalah 28,5. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.